Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, mantap jiwa. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa terbaru, yaitu Illegal Healer. Ya, Illegal Healer ya judulnya. Jadi kalau kalian mau mencari, judulnya itu Illegal Healer. Oke ya, ceritanya seorang pria yang berisekai ke dunia peperangan manusia melawan monster, yang kemudian ia menjadi seorang healer. Tapi karena ia tidak memiliki skill heal, ia jadi menggunakan skill lainnya untuk melakukan healing. Ya, jadi healer yang gak punya heal ya. Mana ada ya healer gak punya heal. Healer ya pasti punya heal ya. Lah ini ceritanya, healer gak punya heal. Ya oke, kita langsung capcus ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu How to Live as a Wanderer. Bahasa Inggrisnya susah banget. Ya intinya Illegal Healer. Ya gak usah lama-lama, langsung dah dicapcus. Scene diawali dari sebuah kota dan terlihat di sebuah penginapan ada seorang cewek yang teriak minta tolong. Ia memanggil-manggil seseorang yang mau membantunya. Karena itu ya, karena pelanggannya yang seorang petualang sedang mengalami cedera kaki yang teramat sakit itu ya. Seperti kakinya terkena kutukan itu ya, kutukan sihir hitam. Ia benar-benar kesakitan sampai menangis itu dia. Dan ya, scene pun berpindah. Di sore hari, sebelum kejadian pria itu kesakitan, terlihat ada seorang pria berambut oreng yang tertatih-tatih karena terluka. Sepertinya ia habis dihajar monster. Namanya adalah Rustaker. Rustaker. Seorang petualang, jobnya adalah kesatria. Tubuhnya benar-benar penuh luka, soalnya ia habis solo farming, tapi lawannya terlalu hebat karena jumlahnya kebanyakan dan ia hanya satu orang. Dan ia dilawan oleh serigala merah berkelompok. Dan ya, ia dikeroyok sama 30 serigala merah. Walaupun ia berhasil lolos, tapi tubuhnya terluka parah. Ia perlu pergi ke tempat healer untuk di-heal. Tapi karena belum punya duit, ia harus ke Guild Petualang untuk ngutang duit. Wadidaw, bisa ngutang ternyata. Ya, misinya gagal, tapi ia terluka. Jadi ia perlu duit untuk membayar healer. Dan ya, mbak-mbak resepsionis yang ada di Guild Petualang memberikan pinjaman untuk Rustaker. Dan ya, segeralah si Rust ini pergi menemui healer di gereja. Tubuhnya sudah sempoyongan, ya kepalanya mulai pusing, ia harus segera ke gereja untuk menemui healer. Dan tiba-tiba, misi mas, kayaknya kau butuh healer, ucap seorang pria dengan jubah putih. Ia tampak seperti dokter. Kemudian pria berjas putih itu menawarkan perawatan healer kepada Rustaker. Dan ia menawarinya dengan sopan dan juga ia akan memberi diskon untuk dirinya. Wanidaw, ada diskonnya. Kemudian Rustaker gak percaya, mana ada healer nawari jasanya pakai diskon lagi. Ini adalah scam alias penipuan. Ya, akhir-akhir ini banyak scam healer ya. Soalnya jadi healer itu gampang cari duit banyak. Jadi ya banyak healer palsu gitu ya akhir-akhir ini. Dan kali ini Rustaker mendapati healer palsu. Ia ada di depannya. Ya, kau tidak perlu khawatir mas-mas ganteng, walaupun aku tidak lulus ujian asosiasi healer karena tidak punya skill heal, tapi aku bisa mengobatimu. Santai saja, ucap si pria berjas putih. Ya elah, goblok banget dah, mana ada healer gak bisa heal. Udah penipu, emang penipu dah. Tapi penipu gak lugu-lugu amat kali. Masa yang ngucapin gak bisa heal. Ya elah, mana ada penipu yang jujur kayak gini. Baru saya temui ini. Ucap Rustaker yang kemudian ia langsung pergi ke tempat lain. Tapi pria berjas putih mengikutinya. Ia terus memperhatikan Rust yang kesakitan, yang kemudian ia mengatakan, kau diserang serigala merah kan, tumitmu ada cakaran itu, cakarannya lumayan dalam itu. Rust kaget, siapa pria ini? Ia malah tahu kalau ia habis diserang serigala merah. Wadidaw, kok bisa tahu ya?
Ya, walaupun aku tidak bisa heal, aku bisa mengatasinya. Tapi kalau kau pergi ke gereja, biayanya sekitar 600 gold. Tapi kalau kau mau kesembuhan yang simple, ya disembuhkan saja sama saya. Biayanya cuma 300 gold. Dan ya, hari ini saya akan diskon 50%. Jadi cuma 150 gold. Gimana? Murah sekali kan? Ucap si pria berjas putih yang membuat Ras makin risih. Yang kemudian ia tambah kesal. Ya, mana ada healer ngasih diskon cuk-cuk. Ya, gak apa-apa, Bung. Tapi saat ini aku ada di penginapan Sadness. Penginapan Malang. Jika kau membutuhkanku, bilang saja sama resepsionisnya, mau mencari Dr. Kang. Ucap pria berjas yang kemudian ia pergi. Ya, Rastaker jadi bodoh amat. Ia merasa habis ditemui oleh orang gila. Dan ya, Ras pun tiba di gereja untuk di-heal. Dan ya, ia pun langsung di-heal sama healer. Wanidaw itu healernya itu ya, dia nge-heal. Luka Taker mulai sembuh, ia jadi baik kan. Yang kemudian si healer mengatakan biayanya 600 gold. Waduh, 600 gold. Sama persis seperti yang diucapkan oleh pria berjas putih tadi. Ya, adalah yang penting sekarang udah baik kan. Gak ada luka-luka lagi. Sudah sembuh. Tapi ternyata ada satu titik luka yang tidak sembuh. Itu bagian tumit yang terkena cakaran serigala. Waduh, gak sembuh total malahan. Dan ternyata tumit itu membuatnya kesakitan. Ia teriak-teriak sampai nangis karena kakinya sakit banget. Wanjrit, kakinya kenapa? Kakiku tidak sembuh. Padahal sudah membayar mahal-mahal sama healer. 600 goldku malah tidak sembuh. Bangke, pendeta bangke. Ini sangat sakit. Cuk-cuk. Ucap Ras yang teriak-teriak sambil nangis nahan sakit. Oh iya, pria berjas itu yang tahu sakitku. Aku harus menemuinya, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Waduh, anjir, tolong, sakit banget, tolong. Hei, aku di sini. Gimana rasanya? Sakit bukan? Tiba-tiba si pria berjas putih datang ke kamar Ras. Ia memberitahu kalau si Ras berisik banget. Ini penginapan, bukan medan perang. Ya, si Ras pun jadi kaget kenapa ia langsung ada di sini. Ya, gimana gak di situ ya? Orang ini adalah penginapan Sadness. Dan penginapan Sadness adalah penginapan tempat tinggalnya si pria berjas putih. Dan si Ras ternyata nginep di penginapan Sadness. Wadidaw, malah ketemu. Hei, gimana? Mahal kan nge-heal di gereja? Masih gak sembuh lagi? Ucap pria berjas putih. Udahlah cuk, sakit banget ini. Tolong kaki gua ini, tolong. Ucap Ras, mohon. Kemudian pria berjas menjelaskan kalau biaya pengobatannya jadi 300 gold. Soalnya sakitnya tambah parah. Tapi si Ras gak bisa bayar ya. Duitnya habis buat bayar si pendeta bangke. Tolonginlah dah, tolongin. Ini dah sakit banget cuk. Ucap Ras yang guling-guling kesakitan. Tolong saya, nggak punya apa-apa. Cuman ada itu dah, cuman ada pedang itu. Paling nilainya sekitar 200 gold. Tapi tolong sembuhin kakiku. Aku tidak bisa bekerja kalau gini. Ini sakit sekali. Tolong. Dan ya, pria berjas putih itu pun mengambil pedang yang harganya 200 gold. Dan ia langsung memasukkannya ke item box. Dan ya, okay. Ras pun berterima kasih karena ia mau dibayar pakai pedang. Dan ya, dimulai dah sesi pengobatannya. Pertama, periksa dulu. Ya, racunnya sudah mulai menyebar. Jika dibiarkan akan menyerang organ-organ dalam. Ya, ini makan nih, dimakan saja langsung. Pria berjas putih melempar sesuatu ke Ras. Dan Ras melihat itu adalah ceri hitam. Daun dan duri ceri hitam sangat beracun, tapi buahnya bisa dijadikan penawar racun. Itulah mengapa serigala merah sering hidup di sekitar tanaman ceri hitam, soalnya ia menggunakan cakarannya yang diolesi oleh tanaman ceri hitam, yang membuat mangsanya teracuni dan pingsan di tempat.
tapi kau hebat sekali bisa lolos dari itu dan berjalan sampai desa Piare. Wadidaw, hebat banget kau, ucap si pria berjas putih. Kemudian si pria berjas menjelaskan kalau Ras tidak perlu makan buah ceri hitam, walaupun fungsinya sebagai penawar ya, tapi caranya tidak dimakan, bisa dipegang aja. Ya, itu cuma buat penjelasan saja ya. Si pria pun sudah mengekstrak buah ceri hitam itu menjadi itu ya, menjadi cairan ekstrak, dan mengambil cairan ceri hitam itu di item box-nya. Ekstrak buah ceri sudah ada di dalam botol ini, dan ini ya bisa menyembuhkanmu. Ayolah kita mulai, ucap si pria dengan wajah psikopat itu ya, yang ada pisau di tangannya. Wadidaw, mau diapain si Ras? Dan ya oke, dimulai operasinya. Tapi maaf ya, gak ada obat biusnya, jadi ditahan saja sakitnya. Dan cerot, manjerit, disensor, operasinya disensor. Soalnya operasinya tanpa dibius. Wadidaw, kesakitan dah itu si Ras. Yang kemudian setelah dilukai, disiram dah itu sama ekstrak buah ceri, dan disiram dah sampai menghabiskan 3 botol ekstrak buah ceri. Dan ya si pria pun tersenyum sambil menyiram kaki Ras. Ia merasa bahagia dapat membantu dan menyelamatkan si Ras. Dan ya scene pun berpindah. Ya kita flashback dulu ya ke 3 tahun yang lalu. Kang Hyu Chen, 34 tahun, terisekai ke benua Azul, tempat yang penuh dengan monster, dan ia tidak sendirian, banyak orang-orang bumi yang pergi ke benua Azul. Mereka semua terisekai, tapi banyak dari mereka yang tidak selamat. Kemudian Kang Hyu Chen mendapatkan notifikasi job tambahan, yaitu job healer. Ia adalah healer. Kemudian di sebuah gua terjadi diskusi. Orang-orang yang terisekai sedang berdiskusi terkait dengan diri mereka yang terisekai ke tempat yang sangat berbahaya. Dan Kang Hyu Chen sedang termenung. Ia melihat status panelnya yang seorang healer dengan tatapan kosong. Kemudian ada seorang cewek yang mengatakan kalau mereka yang terisekai pasti memiliki job dan skill. Dan itu ya, mereka bisa bekerja sama dengan skill itu dan keluar dari gua ini ya, yang merupakan dungeon pemula. Kang Hyu Chen yang mendengar kata skill jadi membuka panel skillnya, dan terlihat ada incision, yaitu memotong objek dengan benda tajam. Divine communication, yaitu menerjemah bahasa lain. Kemudian eye observation, melihat status objek. Dan ya, hanya ini skillnya, tidak ada skill heal. Dan ya, inilah awal kehidupan Kang Hyu Chen yang sekarang dikenal menjadi Dr. Kang, seorang healer yang tidak diberkahi dengan skill heal. Ya, kembali ke saat ini. Sekarang sudah pagi dan Ras sudah berhasil dioperasi. Ia merasa sangat sakit luar biasa, tapi sekarang ia bisa hidup, ia selamat, dan rasa sakitnya berangsur reda. Yang kemudian ia sangat-sangat berterima kasih kepada Dr. Kang. Ia benar-benar berterima kasih, dan terlihat kakinya sudah dijahit. Soalnya tadi malah kakinya itu ya dibedah. Wadidaw, serem banget dah kakinya dibedah. Ya, walaupun serem, Ras tetap berterima kasih dan minta maaf karena kemarin memanggilnya penipu, healer penipu. Wadidaw. Ya, Dr. Kang pun tidak mempermasalahkannya. Lagian ia juga bukan healer, ia hanya seorang tabib atau dokter. Jadi ya santai saja, bro. Tapi yang paling saya sukai adalah melihat seseorang yang berkata, "Kau adalah penipu." Dan kemudian ia merintih-rintih dan minta tolong kepadaku. Itu pemandangan yang luar biasa, ucap Dr. Kang yang membuat Ras shock berat karena ia merasa tersinggung. Malah disinggung. Ya, ngobati Ras selesai. Sekarang sudah pagi, sarapan dulu. Dr. Kang, kau mau sarapan? Ucap cewek resepsionis yang bernama Julia. Nanti saja ya, ucap Dr. Kang yang sambil duduk itu ya, dan ia mencatat rekam medis dari operasi Ras.
Ya, tempat yang bernama Benua Azul ini memang tempat berbahaya, soalnya banyak monster dan juga banyak monster yang beracun, bahkan menyebabkan radiasi pada lingkungannya. Tapi berkat sihir suci, beberapa kota berhasil bertahan dari monster-monster itu, dan juga berkat para petualang yang dengan berani membinasakan monster-monster itu ya. Dan tiba-tiba Julia kesakitan, ternyata jarinya terpotong pisau dapur. Dokter Kang langsung sigap, ia langsung bertanya kepada Julia, dan Dokter Kang memeriksa dengan skill observation dan teridentifikasi luka pendarahan di jari tengah. Ya, Dokter Kang pun menawarkan untuk disembuhkan ya, tangan Julia itu disembuhkan, dan wush, skill homeostatis, itu skill yang dapat memutar waktu sebanyak 2 menit. Itu skill yang dapat digunakan untuk satu objek, tapi cuma 2 menit yang lalu. Jadi jari Julia 2 menit yang lalu masih baik-baik saja, jadi langsung sembuh dah itu. Itu seperti skill heal, tapi itu bukan skill heal, wadidaw. Dan berkat itu Dokter Kang mendapatkan 1 poin skill, dan sekarang ia mendapatkan 103 poin skill. Ya, Dokter Kang tampak senang karena ia bisa menggunakan skill gacha roulette. Dalam satu roll membutuhkan 20 poin skill. Dan ya, dia punya 103, artinya dia bisa menggunakan 5 kali roll. Dan ya, itu ya, dia langsung menggunakannya. Dan kemudian ia mendapatkan 2 poin strength. Kemudian dia juga mendapatkan 10 gold 2 kali. Dan ya, Dokter Kang sempat kecewa karena 4 rollnya cuma mendapatkan strength dan 10 gold. Wadidaw, rugi ini. Dan kemudian roll yang terakhir digunakan dan ia mendapatkan skill. Wadidaw, jackpot. Dan skillnya adalah spray. Itu skill yang bisa mengubah potion menjadi energi heal sebanyak 30% dari kekuatan potionnya. Jadi potionnya menjadi lebih kuat 30% dan digunakan dengan metode spray. Wih, lumayan ini skill bagus untuk nge-heal. Ya, nggak punya heal tapi potion spray pun jadi. Dan ya, langsunglah dicoba. Dokter Kang mencoba spray. Dan itu ya, Dokter Kang sudah memegang potion merah. Dan langsung dah digunakan. Tangan Dokter Kang menyebar aura healing potion. Dan tiba-tiba, waduh, apa anda? Jangan menyerangku. Tiba-tiba ada seseorang yang berpapasan dengan Dokter Kang, dan ia kaget karena Dokter Kang seperti mau menggunakan magic skill. Bangkit kau, jangan pakai sihir di jalanan, ucap pria tersebut yang ternyata dia adalah seorang petualang. Tenang boy, lihat powermu, bukankah sekarang bertambah penuh, ucap Dokter Kang. Dan iya betul sekali, sekarang saya full power. Wadidaw, kau hebat sekali. Terima kasih. Kau sangat joskan dos. Kau healer ya? Wah, hebat. Parti kami sedang mencari healer. Gimana kalau kau gabung sama parti kami? Kita lagi butuh healer nih, soalnya mau berburu bos tikus, harganya 1,2 juta gold. Mantap dah, kalau kau ikut, kita akan bagi rata, ucap si pria itu yang tiba-tiba nyerocos. Dan ya, kau akan kebagian lumayan kalau kau mau ikut. Dan oke, tidak buruk, aku akan mengikuti partimu, ucap Dokter Kang. Dan ya, scene pun berpindah. Di gedung Wit Petualang, terlihat ada seseorang yang terluka. Dan ia langsung diheal sama seorang healer petualang. Dan ternyata itu healer itu sedang dites untuk masuk party ke pria yang terluka itu ya. Dan mereka akan memburu tikus yang nilainya 1,2 juta gold. Dan ya, beberapa saat kemudian di markas Guild Petualang, 3 petualang yang tadi sedang itu ya, yang sedang mengecek healer, mereka bertemu dengan Dokter Kang. Dan ketua parti tersebut ingin merekrut healer, tapi sudah dapat healer. Dan ternyata temannya itu membawa Dokter Kang yang seorang healer juga. Tapi ya udahlah, gak apa-apalah, hadiah misi tikus kan 1,2 juta gold, jadi dibagi 5 orang tidak masalah. Dan ada 2 healer, gak apa-apalah ada 2 healer buat penyelamat gitu ya, daripada nanti modar di tempat pemburuan. Ya, nanti kita satu orang kebagian 242.000 gold. Nilainya memang banyak, tapi ya nggak apa-apa ya.
kita akan berjuang untuk mengalahkan si tikus, ucap sang ketua parti yang namanya Pariel. Dia adalah seorang tanker. Dan kemudian itu yang pakai topi ternyata namanya adalah Rich. Dia adalah seorang thief. Kemudian temannya lagi itu yang berbaju biru namanya Eroh. Dia adalah seorang archer. Dan si healer itu ya, si healer gak mau kenalan. Tampaknya ia sangat kesal dengan kedatangan Dr. Kang. Soalnya ia tidak mau jatahnya dibagi 5. Wadidaw, ia mau dibagi 4 saja. Walah, ternyata dia malah mata duitan. Dan ya, perjalanan pun dimulai menuju hutan di desa Piare. Tampak si healer itu ya, ia gak senang dengan keberadaan Dr. Kang. Soalnya kemarin saat memperlihatkan skill para anggota, dan ya sangat percaya diri dengan dirinya. Soalnya dia punya banyak skill terkait dengan skill heal dan skill suci lainnya. Dan Dr. Kang malah merusak suasana. Ia menggunakan skill potion prey. Dia malah jadi pusat perhatian ya. Wadidaw, bangke dah Dr. Kang. Kemudian Dr. Kang bertanya kepada Pariel, si ketua parti, seperti apa tikus buruannya itu. Dan itu ya, tikusnya itu bernama Brown Rat, tikus raksasa yang dinilai 1,2 juta gold oleh Guild Petualang. Mereka sangat bersemangat karena akan mendapatkan duit banyak. Hanya ngekill tikus, wadidaw, bener-bener dapat duit ini. Tapi Dr. Kang curiga, tikusnya ini dihargai segitu berarti itu tikus yang berbahaya. Jika itu adalah tikus tingkat boss, berarti butuh banyak potion untuk itu ya, untuk bertahan melawan si tikus bos. Dan saat ini potion yang dibawa oleh Dr. Kang masih kurang. Ia harus kembali lagi ke desa Piare untuk membeli potion tambahan. Tapi si healer gak mau. Ia menganggap Dr. Kang pengecut. Kalau takut ya udah pulang saja sono, ucap si healer kepada Dr. Kang. Dr. Kang agak sedikit kaget, tapi ya okelah, dia sudah terbiasa dicaci maki. Dan ya, Dr. Kang pun pulang untuk membeli potion tambahan. Yang kemudian, Pharrell, Eroh, dan Rich agak sedikit bingung ya, ini kenapa menghadapi tikus aja sampai butuh potion tambahan. Tapi ya dahlah, kita langsung menuju ke tikus Brown Rat. Dan di saat pergi, si healer marah bersorak-sorai, ia malah senang. Dan ya, ia mantap kalau Dr. Kang pergi. Artinya cuma dibagi 4 orang saja, satunya dapat 300 ribu gold. Cus gandos. Oke lah, langsung goodbye Dr. Kang. Kita langsung menuju ke Brown Rat. Sekarang sudah sampai di tempat sarang dari Brown Rat, si tikus raksasa itu ya. Pharrell dan Eroh sudah siap untuk menyerang. Dan itu ya, tikusnya gede banget. Ia memancarkan aura kutukan yang sangat-sangat pekat. Kemudian si healer ngebuff 3 penyerang sekaligus. Ia menambah kecepatan, ia menambah power. Dan ia juga menambahkan sihir suci untuk melindungi 3 player tersebut. Dan ya, Pharrell langsung melompat dan cot. Tikusnya kabur, anjir, cepet banget. Dan ya, ternyata si tikus berlari ke arah Eroh. Ia pun panik karena ia mau diserang sama tikus yang gede banget. Dan crack. Si tikus mengeluarkan radiasi. Dan radiasinya membuat sihir magic dan benda magic tidak berfungsi. Dan si healer kehilangan banyak magic spirit karena radiasi itu. Kemudian dengan sisa magic spiritnya, si healer itu mengeluarkan buff tambahan anti-curse kepada para player. Akan tetapi si healer shock berat. Pharrell dan Rich juga shock berat karena Brown Rat memanggil ratusan tikus kecil, wadidaw. Dan tikus-tikus kecil itu langsung menyerang Eroh. Pharrell juga terkena serangan tikus kecil itu. Dan healer tidak bisa menyembuhkan mereka berdua. Karena apa? Karena magic spiritnya mau habis. Ia jadi panik, gimana ini cuk, malah pada mengudar ini. Kemudian Rich malah kabur. Ia menggunakan item butterfly wing untuk kembali ke desa Piare dan meninggalkan si healer dan teman lainnya. Si healer pun tambah panik ditinggal sendirian. Dan ya, item butterfly-nya tidak bekerja. Areanya telah terkontaminasi. Area magic dari skill Brown Rat. Item magic gak guna. Wadidaw, yang kemudian si Rich diserang tikus-tikus kecil.
Sialan, bangke dah. Tulung, teriak si healer yang kemudian, kan sudah kubilang ambil potion dulu, malah dipaksa, ucap dokter Kang yang sudah kembali dari desa dan ia membawa potion tambahan dan si healer langsung diheal menggunakan spray magic potion dan MP-nya langsung pulih. Ia sempat kaget karena melihat dokter Kang kembali. Ia mengira dokter Kang tidak akan kembali. Wadidaw, dokter Kang kembali. Hei ketua Parel, aku mau dibayar 500 ribu gold untuk menyelamatkan kalian ya, soalnya potionnya harganya naik, ucap dokter Kang yang malah membahas bayaran. Wanjrit, ini dalam kondisi bahaya cok, malah minta dibayar. Dokter Kang, dokter Kang datang menyelamatkan partinya dan si healer benar-benar merasa lega karena teriakannya ada yang mendengar. Kemudian dokter Kang minta bayarannya dinaikkan menjadi 500 ribu gold untuk mengganti potion-potionnya yang ia beli di kota. Dan ya oke, langsung aja dah, saatnya bekerja, ucap dokter Kang. Kau Matt Bellow kan? Kau bisa sihir pelindung kan? Ucap dokter Kang. Tapi ditanya seperti itu, si healer yang ternyata namanya Matt Bellow itu ketakutan. Ia telah kehabisan energi magic spiritual, jadi ia tidak bisa menggunakan magic powernya. Kemudian dokter Kang memberikan spray pada Matt dengan potion mana yang ia berikan kepada Matt langsung untuk memulihkan magic skillnya. Dan ya, si Matt malah kaget karena untuk mengembalikan mana butuh istirahat atau minum magic potion. Tapi ini cuma dicipratin sesuatu sama dokter Kang ya. Dokter Kang seperti memberikan sesuatu kepada si Matt. Wadidaw, si Matt jadi itu terpana. Dan ia mengatakan, dokter Kang pasti dewa. Waduh, ada dewa di depanku, ucap Matt dalam hati. Ya, ia pun merinding melihat di depannya ada dewa. Soalnya manusia, itu ya manusia biasa, tidak bisa mengembalikan mana. Apalagi manusia ya, healer sekalipun, manusia suci sekalipun, tidak bisa mengembalikan mana dalam tubuh seseorang yang telah habis. Cuman dewa yang bisa mengembalikan mana itu ya, mana dalam tubuh seseorang. Bener-bener dah, dokter Kang adalah dewa, dewa beneran. Ya, itu yang ada dalam pikiran Matt Bellow. Sembah sujud dokter Kang, sembah sujud, ucap Matt sambil sujud di hadapan dokter Kang. Dokter Kang jadi bingung, ini anak ngapain dah? Ia cuma menggunakan skill spray, itu juga dari mana potion. Wadidaw, anak ini bener-bener dah, healer apaan dah, healer goblok ini. Ya, kemudian diperlihatkan Parcel, Arrow, dan Rich mau dimangsa sama ratusan tikus. Dan itu ya, Matt langsung menolong mereka. Ia menendangi satu persatu tikus itu dan ia langsung menggunakan Guardian of Light, skill pertahanan dengan cahaya untuk melindungi area sekitar. Dan itu terbukti efektif. Sekarang 3 orang temannya selamat dan langsung diheal sama Matt. Dan ya, Dr. Kang langsung mengeluarkan Dagger. Ia mau ngekill tikus brown sendirian. Dan bus, superiority complex. Skill area kembali digunakan oleh si tikus brown. Dan dokter Kang sudah siap siaga dengan skill itu ya. Soalnya skill itu menonaktifkan sihir dan itu ya menyerap mana power yang dimiliki oleh lawannya. Dan ya, dokter Kang malah santai-santai saja ya. Ia juga gak bisa sihir. Ia juga tidak menggunakan skill yang menyerap mana miliknya gitu ya. Tapi ia mempersiapkan potion hijau. Itu adalah Detroy Concentrate. Itu potion untuk menangkal racun atau menangkal radiasi dan memberikan efek fatal kepada monster yang beracun atau monster yang beradiasi. Dan bus, Dr. Kang melompat. Ia melompat ke arah kepala tikus brown yang kemudian ia menggunakan spray kepada tikus brown dan bersiap untuk ngekill dengan tusukan dagger-nya yang kemudian trot, kena telak. Detroit Concentrate berhasil berfungsi. Tubuh tikus brown terkena paralisis dan kepalanya dicot sama Dr. Kang. Tapi tikusnya masih banyak power ya. Ia masih punya kekuatan
Dan ia langsung mendorong Dokter Kang sampai ia menabrak pohon dan tuak, kejedor dah Dokter Kang. Iya, Dokter Kang pun terluka. Yang kemudian tikus Brown menyuruh tikus-tikus kecil untuk menyerang Dokter Kang. Dokter Kang kewalahan sampai-sampai Mats yang sedang fokus menggunakan Guardian of Light jadi khawatir karena dewanya diserang sama tikus-tikus kotor. Tapi tidak perlu khawatir karena Dokter Kang masih baik-baik saja. Serangan tikus liar itu bukan apa-apa baginya. Tapi Brown Rat kembali. Ia kembali menyerang Dokter Kang. Kali ini ia menyerang kaki dari Dokter Kang dan menggigitnya. Wanjrit, Dokter Kang jadi kesakitan. Tapi Dokter Kang kembali menusuk kepala si tikus dan bus. Malah dilempar Dokter Kang. Sepertinya tikusnya terlalu OP. Pantas saja dia dihargai 1,2 juta gold. Kuat sekali dah cuk-cuk tikusnya ini, kuat banget. Kemudian si tikus kembali mengeluarkan radiasi. Ia menyerap magic spirit atau mana milik Dokter Kang diserap sama si tikus. Dokter Kang kaget, ternyata monster ini bisa menyerap mana dari lawannya. Wanjit kuat banget dah. Dan siut, si tikus menyerang kembali. Tapi Dokter Kang langsung sigap. Ia langsung berada di bawah kepala tikus itu dan serot, ditebas. Ya langsunglah ditebas entuh tikus, langsung kena lehernya dah, modar loh, ditusuk dah itu tikusnya, ditusuk sampai kena tenggorokannya itu, wadidaw. Dan ya, si tikus pun tumbang, ia pun KO. Dan Dokter Kang tampak senang karena ia mendapatkan notifikasi. Kelangkaan, Anda berhasil mengalahkan monster boss sendirian, Anda mendapatkan imbalan. Dan ya, Dokter Kang pun full senyum. Ia full senyum mendapatkan notifikasi itu. Wah, kira-kira dapat imbalan apa ya? Dan ternyata imbalannya adalah hadiah 1 kali roll di dalam roll gacha. Dan rollnya ini memiliki keberuntungan 90%. Wadidaw, langsunglah digacha rollnya. Dan ketika digacha, dan ya langsunglah dapat 1 skill baru. Skillnya adalah throw, yaitu melempar benda 100% tepat sasaran dan 100% terkena damage, dan bonusnya efek 25%. Ya skillnya nggak buruk-buruk amat, ini skill yang lumayan lah buat combat. Dan ya bonus efek 25%, efek apaan dah? Pikir Dokter Kang kaget. Dewa yang agung, dewa yang agung, dewa yang agung. Ucap Matt yang berlari ke arah Dokter Kang. Dewa yang agung, berkatmu aku dapat selamat. Kau hebat sekali dewa agung, mengalahkan iblis tikus itu sendirian. Kau benar-benar hebat dewa agung. Ucap Matt memuji. Hei, berhenti memanggilku dewa. Cepat selamatkan yang lain. Ucap Dokter Kang. Dan twing, Parcel, Aerof, dan Ridge pun disembuhkan oleh Matt dengan skill Light of Heal. Dan mereka pun sembuh dari pengaruh radiasi tikus Brown. Dan ketika Parcel bangun, ia kaget luar biasa karena di depannya ada tikus besar sekali. Wanjrit, apaan ini? Apa ini di neraka? Ucap Parcel. Hei, tenang, kau selamat. Ucap Dokter Kang yang mengagetkan Parcel. Nah, Parcel, biayanya 500 ribu gold ya. Kau harus membayarnya segitu. Kalau tidak, kalian semua bakal modar lah dimangsa tikus Brown. Ucap Dokter Kang yang kemudian ia berjalan ke arah mayat tikus dan mencongkel sesuatu dalam tubuh tikus itu. Dan keluarlah kristal inti monster. Dan itu itemnya langsung diambil oleh Dokter Kang. Dan ya, scene pun berpindah. Di markas Guild Petualang di desa Piare, Dokter Kang dibayar sesuai dengan yang ia minta, yaitu 500 ribu gold dan sisanya 700 ribu gold dibagi rata 4 orang. Kemudian Parcel dan Aerof berterima kasih karena mau kembali untuk menolong mereka ya. Jika Dokter Kang tidak kembali menolong mereka, mungkin mereka sudah pada modar. Dan ya, mereka pun pamitan. Soalnya, dengan uang yang ia dapatkan, ia bisa mulai bertani. Dan mereka akan kembali ke desa mereka ya untuk bertani. Jadi setelah mereka kembali, mereka mau pensiun jadi petualang. Soalnya, berbahaya, terlalu mengancam nyawa. Jadi ya, mereka mau bertani aja. Dan ya, bye-bye, adios.
Di saat melambaikan itu ya salam perpisahan, di samping itu, di samping dokter Kang, ada si Matt, Matt si healer. Ia tidak pergi. Kemudian Matt ingin bersama dokter Kang, tapi dokter Kang tidak mau. Ia menyuruhnya untuk belajar lagi. Dan itu ya, dan anggap saja dia tidak pernah ketemu. Ia tidak pernah berkenalan dengan dokter Kang, jadi nggak saling kenal aja, biar gampang. Ya, mendengar itu, Matt langsung pergi dan berbisik-bisik. Aku akan terus belajar. Aku akan belajar lebih giat lagi biar bisa pantas berada di sisi Tuan Dewa Agung. Cus, mulai hari ini belajar lagi, Cuk. Mantap jiwa, jangan patah semangat. Ayo belajar. Dan ya, dokter Kang pun bingung. Ini anak kenapa dah? Kenapa itu ya? Setelah ditolong malah jadi gelo, malah jadi tolol gitu ya. Wadidaw, ya sekarang saatnya itu ya, saatnya menjual item legendaris. Itu ya kristal yang ada dalam tikus brown kemarin. Dan ya, Sin pun berpindah. Di Relic Apprecial, tempat untuk menaksir sebuah barang. Terlihat di situ ada seorang Apprecial yang sedang menyambut kedatangan dari Dr. Kang, yang kemudian Dr. Kang menyuruh Apprecial tersebut untuk menilai dari kristal tikus brown. Si Apprecial agak terkejut melihat kristal tersebut dan langsung memulai menaksir item kristal itu. Dan sung, cahaya menyinari kristal dan selesai. Hasilnya adalah Talisman with Small Life. Itu adalah jimat yang berisi jiwa yang kecil. Benda seperti ini hanya laku 8 atau 120.000 gold. Ya, lumayan mahal lah untuk kristal tipe C. Ucap si Apprecial. Tiba-tiba Dr. Kang mengambil sebotol cairan hijau dan meneteskannya pada kristal tikus brown. Si Apprecial kaget, ngapain dah nih orang? Ini namanya potion Latasia. Ini potion yang terkenal di wilayah utara benua Azul. Potion ini akan bercahaya dengan terang jika bercampur dengan darah, ucap Dr. Kang. Dan ini adalah pisau yang aku gunakan untuk ngekill tikus yang mengeluarkan kristal ini. Kalau saja aku teteskan potion Latasia ini ke pisaunya, ia akan bercahaya dengan terang. Kau lihat, masih ada darah di pisau ini, dan kristal ini harusnya masih bisa bersinar kalau aku tetesin tadi. Jadi ya, kecuali kau apa-apain ini. Ya, ucap Dr. Kang yang menetesi kristalnya dengan cairan Latasia. Dan buak! Si Apprecial dijedorin di meja. Wadidaw, detuk. Dokter Kang malah ngamuk, si Apprecial kesakitan. Ngapain kau? Kenapa kau menyerangku? Aku terluka, coek, ucap si Apprecial. Ah, terluka ya, kalau gitu saya heal dulu ya. Kemudian Dokter Kang menyembuhkan dengan homeostatis kepala yang dijedorin tadi ya. Langsung dah kembali ke posisi semula. Dan boy, aku ini healer, aku adalah Kang. Kang Hyosun, dan aku adalah seorang healer yang tidak suka ditipu. Wanjrit, tolong ampuni aku. Dan ya, si Apprecial pun diobati Dokter Kang dan benar-benar apes dah karena mau nipu Dokter Kang. Dan ya, okay, katakan yang sejujurnya, item apa yang ada di kristal ini? Dan ya, kemudian si Apprecial pun jujur menjelaskan kalau kristal ini adalah Ring of Concentration. Ring ini dapat meningkatkan power magic, dapat meningkatkan damage magic, dapat meningkatkan konsentrasi, dan juga dapat mempercepat casting magic. Bagi seorang magician, ini item yang sangat-sangat luar biasa, karena kekuatan ring ini dapat meningkatkan magic mereka. Mereka dapat meningkatkan magicnya secara drastis, dan harganya di antara 6-7 juta gold. Wadidaw, mahal banget. Lantas kenapa tadi dihargai 8.000-120.000 gold, ucap Dokter Kang. Ya Tuan, maaf, saya sudah dapat hukumanmu, maafkan aku, ucap si Apprecial. Dan ya, Sin pun berpindah di restoran. Saat ini Dokter Kang ada janji dengan seseorang di restoran di Desa Piare tentunya ya, dan ketemu itu adalah Kim Ho Jung. Ia juga seorang yang terisekai di benua Azul, dan sekarang ia adalah seorang magic dimension. Ya, Ho Jung sangat senang bisa melihat Dokter Kang.
Sudah 2 bulan mereka tidak saling ketemu, dan kalau ketemu juga kayak gini, apalagi itu ya, pakai janjian segala, pasti ada sesuatu yang penting. Tapi sebelum itu, saya mau minta sesuatu, aku mau minumanmu yang enak itu, ucap Hojung. Ya kebetulan aku sudah membuat minuman energi, biasanya saya jual 2 juta gold, apa kau mau? Ucap Dokter Kang yang membuat Hojung kaget, 2 juta gold, mahal banget untuk sebuah minuman. Dan ya oke, ini dia minuman stamina potion yang dicampur dengan bir lokal. Jadilah minuman berenergi yang memabukkan. Wadidaw, apa anda ini malah minum-minum. Tapi minumannya bisa memulihkan stamina. Wadidaw, mabuk-mabuk tapi bisa memulihkan stamina. Walawalawala. Dan oke, mantap, kita bersulang. Kampai, jos ganos, seger pol. Ucap Hojung. Dan ia sangat-sangat happy full. Ya, kemudian Dokter Kang memulai perbincangan serius. Soalnya ini terkait dirinya, yaitu skill baru yang ia dapat, yaitu Trow. Itu ya, ada bintang hitam di dalam nama skillnya. Apa kau tahu tentang skill yang berbintang hitam ini? Ucap Dokter Kang. Hojung langsung sigap, ia tahu skill yang sama dengan seseorang yang memiliki, itu ya memiliki skill dengan bintang hitam, namanya adalah Kim Jae-hung. Ia adalah seorang sword master yang sangat OP, bahkan ular raksasa dikill sama si Jae-hung. Dan ya, si Jae-hung ini satu party dengan Hojung beberapa bulan yang lalu, dan ia sempat bertanya, latihan apa yang Hojung lakukan sehingga sangat OP powernya? Tapi si Hojung mengatakan kalau ia mendapatkan skill peningkatan beberapa skill bintang hitam. Dan suatu hari ketika itu ya akhir misi, si Hojung ini tampak aneh, soalnya ia mendapatkan sesuatu yang Hojung sendiri tidak tahu, tapi dari ucapannya ia sangat senang. Dan disitulah misi berakhir, Hojung tidak melihat lagi. Ia tidak melihat lagi si Jae-hung, dan Hojung penasaran apakah si Jae-hung ini mendapatkan skill untuk kembali ke bumi. Jika itu benar, itu adalah skill yang diinginkan oleh para penguasa kerajaan. Karena itu, skill yang bisa pindah dimensi. Kau harus berhati-hati, ucap Hojung yang membuat Dokter Kang kaget banget. Dan ya, scene pun dipercepat. Minum-minumnya sudah selesai, sekarang saatnya untuk pamitan. Hojung sangat senang mendapatkan minuman bir energi. Ia sampai-sampai mencium botolnya. Wadidaw, apaan dah? Dan ya, oke, goodbye. Kalau ada apa-apa lagi, hubungi saya saja ya. Ucap Hojung sambil kiss bye. Dadah. Dan ya, Hojung pun pergi. Ya, kemudian Dokter Kang kepikiran dengan ucapan Hojung terkait dengan itu ya, Kim Jae-hung. Ia jadi kepingin menemui si Kim Jae-hung, soalnya yang saat ini ia miliki adalah skill throw bintang hitam. Dan ya, mikirnya nanti ajalah, daripada mikir bintang hitam, masih ada hari esok. Dan ya, scene pun berpindah. Keesokan harinya di pusat pasar desa Piare, orang-orang yang itu ya berlalu lalang di pasar, bingung dengan papan iklan yang tertulis, aku menawarkan harga yang murah untuk pengobatanku. Aku juga menerima barter untuk jasaku ini. Wadidaw, sepertinya itu papan iklan yang ditulis oleh Dokter Kang. Dan ya, benar sekali, ada Dokter Kang di situ. Ia sedang menawarkan itu ya paket pengobatan yang murah meriah kepada warga Piare. Hahaha, ngapain dah pria itu, tidak punya skill heal, ia juga tidak punya lisensi healer, ngapain dan nawarin pengobatan, emangnya lu dukun, ucap seorang petualang yang melihat Dokter Kang. Tapi ya Dokter Kang diam saja, ia tidak mau menanggapi petualangan tersebut. Dan ya hasilnya penawarannya jadi sepi pengunjung, tidak ada yang datang. Dan ya dahlah tutup aja. Di saat sedang berkemas-kemas mau tutup, ada seorang wanita yang datang kepada Dokter Kang. Ya emak-emak yang ingin diobati, tapi ia hanya punya kentang itu ya. Ia hanya punya kentang untuk dibarter. Tapi Dokter Kang tidak mempermasalahkan itu, dan ya oke, silahkan duduk, saatnya untuk pengobatan. Kemudian si wanita membuka perban lukanya yang kemarin terkena arit ya,
terkena arit, soalnya dia habis ngarit. Tapi lukanya itu ternyata dalam juga ya, jadi ia takut terjadi infeksi, jadi ia ingin mengobatinya. Kalau pakai heal, mahal, ia tidak punya uang, jadi ia kesini untuk barter dengan kentang. Dan ya oke, langsunglah dieksekusi, observasi dulu dengan eye of observation. Dan ternyata lukanya tidaklah dalam, lukanya hanya berada di lapisan dalam kulit, tapi perlu dijaga kebersihannya biar tidak kena tetanus. Dan ya oke, cukup pakai obat salep ini. Ini adalah potion yang digunakan untuk kulit luar. Tinggal diolesin, nanti lukanya sembuh sendiri, ucap Dokter Kang menjelaskan. Dan ya, satu lagi kelupaan. Dokter Kang lari kembali ke bilik dan ia mencari jerami. Dan slot, kret, klot. Ternyata Dokter Kang punya skill untuk membuat kain. Dan ia membuat kain kasa dari jerami. Wadidaw, OP bener ini skillnya. Dan oke, clear. Lukanya sudah disalep. Dan ini ya, dan itu ya, ia juga diberi perban baru untuk diganti setiap hari ya. Oke, setiap hari, 2 kali sehari diganti dengan perban. Dan itu ya, diolesi itu salepnya 2-3 kali dalam sehari, maka lukanya akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Dan ya oke, semoga sehat selalu, ucap Dokter Kang, yang mana ia jadi full senyum karena ia mendapatkan poin skill. Wadidaw, jadi itu tujuannya ya, biar dapat poin skill untuk gacha roulette lagi. Walah, ternyata Dokter Kang ketagihan ngegacha. Dan ternyata ada banyak orang yang berdatangan untuk itu ya, untuk diobati. Mereka membawa hasil pertanian mereka untuk dibarter dengan pengobatan Dokter Kang. Dan oke, dapat banyak poin skill sampai akhirnya ia mendapatkan 172 poin skill. Jos gandos, mantap, ternyata banyak juga pasiennya. Ya oke, walaupun capek karena banyak yang datang, tapi rasanya puas banget dah bisa menolong banyak orang. Ya oke, saatnya untuk gacha, mumpung gak ada pasien. Ah gondo tapi, bruk. Mau gacha malah ada yang ngamuk di tempat Dokter Kang, sampai-sampai nendang tempat posiennya Dokter Kang. Dan muncul pria berambut kuning yang sok-sokan itu ya. Hei kau, berikan aku potion, perintah pria tersebut yang dikawal oleh pengawal berbaju besi. Sambil menyembunyikan kekesalannya, Dokter Kang bertanya, potion apa yang Tuhan butuhkan? Yah, berikan apapun yang kau buat, aku menginginkannya, ucap si pria sombong. Kemudian Dokter Kang memberikan potion salep yang tersisa cuman itu, soalnya yang lain udah pada tumpah ditendang tadi. Mendengarkan itu, si pria dan prajurit terkejut. Mereka kaget ada yang bisa membuat potion di desa Piare. Dia benar master alchemist, ucap si itu si pengawal. Kemudian si pria memperkenalkan diri, namanya adalah Raihat Airef, anak ketiga dari keluarga Airef, seorang petinggi di desa Piare. Dokter Kang sedikit bingung kenapa keluarga besar datang ke pasar seperti ini, dan kemudian si prajurit ngomong kalau ayah Tuan Raihat, yaitu host Airef, membutuhkan bantuan Anda. Ini permintaan resmi dari Tuan Host Airef langsung, ucap si prajurit. Dokter Kang bingung diberi mandat langsung oleh Host Airef, kepala keluarga dari Airef. Tapi terlihat si Raihat Airef kesal dengan pengawalnya karena dia nyerocos duluan. Seharusnya yang ngomong kan bukan elu pengawal, blok-blok, yang ngomong itu saya, blok. Kemudian Dokter Kang dilempari itu ya segembok duit, dan si Raihat malah meminta dibuatin potion dari benda itu. Waduh, minta sambil marah-marah lagi. Ya gak sopan bener nih anak. Ya sayang sekali ya, kantong ini bukan duit ternyata, tapi isinya herbal. Ya Dokter Kang mau ngecek herbal itu, dan ya Dokter Kang langsung paham kalau ia diminta untuk membuat potion di itu ya, di area barat. Itu adalah desa Tehes, itu zona yang saat ini dikarantina karena terkontaminasi oleh radiasi kutukan monster.
Ya, kemudian si pengawal bercerita kalau di desa Tehes adalah desa yang indah, tanahnya subur dan ada danau di situ. Tapi beberapa bulan yang lalu ada monster yang menduduki desa tersebut dan membuat wilayah Tehes terkontaminasi radiasi. Bahkan sekarang air dan tanahnya menjadi beracun. Dan Dokter Kang sebagai alchemist handal diminta untuk menangani racun tersebut dengan potion yang ia buat. Dan juga potionnya itu untuk membantu para prajurit yang sedang membasmi para monster yang ada di desa Tehes. Jadi Tuan Host akan sangat berterima kasih jika Dokter Kang mau membuatkan potion anti radiasi bagi para prajurit dan bagi itu ya, bagi desa Tehes. Ucap si pengawal. Ya, Dokter Kang pun berpikir kalau racun yang terkontaminasi memang mudah untuk dibuat, tapi biasanya para alchemist membuat liquid potion untuk menanganinya. Tapi untuk itu ya, untuk ini herbal yang seperti ini masih kurang, harusnya mereka membuat semi liquid potion. Ini potion yang kelas menengah gitu ya, dan di sini hanya Dokter Kang yang bisa membuatnya. Kemudian Rehat menjelaskan, jika Dokter Kang mau membuatkan potion anti radiasi, ia akan memberikan toko dan juga legalitas healer untuk menjalankan bisnisnya. Ia bakal dapat banyak uang untuk itu, dan ia akan bekerja untuk keluarga Airef. Yah, jadi kaya raya, jadi makmur hidupnya, gak usah repot-repot lagi. Buka toko di depan pasar kayak gini, Dokter Kang. Udah, ikut aja dengan keluarga Airef. Kalau kau sudah paham, maka segeralah buatkan kami potionnya, ucap si Rihat. Yang kemudian dijawab oleh Dokter Kang, maaf bro, saya menolak, ucap Dokter Kang sambil full senyum. Wadidaw, penolakan itu membuat Rehat jengkel. Ia benar-benar marah. Katakan lagi, bangke, kau goblok sekali. Kau ditawarkan kekayaan dan melimpah itu kekayaannya. Seharusnya kau bangga, rakyat jelata, ucap Rehat marah-marah. Yang kemudian Dokter Kang menjelaskan kalau sejak awal dirinya bukan alchemist, ia tidak memiliki lisensi alchemist, dan ia juga tidak tertarik dengan uang. Ia hanya ingin poin skill untuk ngegacha roulette. Wadidaw, malah Dokter Kang sudah itu ya, sudah kecanduan roulette, kayaknya dia sudah kecanduan itu judi online. Dan juga kalau kau mau minta bantuan kepada seseorang, bicaralah yang sopan. Kalau seperti itu, aku tidak tertarik sama sekali, ucap Dokter Kang. Bangke kau, dasar rakyat jelata, congkak, ucap Rehat yang tambah marah. Di satu sisi ada seseorang yang berlari, ternyata ia menghampiri Dokter Kang. Ia meminta tolong kepada Dokter Kang karena adiknya jarinya itu ya kepotong dan putus. Ia minta tolong untuk diobati tangan adiknya itu ya, jarinya maksudnya. Ya, Dokter Kang pun langsung sigap. Ia langsung mengeluarkan Eye Observation dan benar jari telunjuknya sudah terpotong. Jika dibiarkan akan terjadi necrosis atau kematian sel. Dan ya, oke, siap. Agak susah mungkin mengobatinya, ucap Dokter Kang. Dikatain seperti itu, si kakak jadi panik. Ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi, soalnya ia gak punya duit buat ngeheal. Kemudian si Rihat ngoceh, masa sakit luka seperti itu dibawa ke alchemist? Gak jelas banget dah. Hei bocah, kok goblok sekali sih, ucap Rihat. Mengobati luka seperti itu harus menggunakan Light of Heal seperti ini, ucap Rehat yang memamerkan skill heal miliknya. Wadidaw, ternyata dia seorang healer. Kalau gitu Tuan Rehat yang terhormat, silahkan sembuhkan anak ini. Monggo, saya persilahkan, ucap Dokter Kang. Ya, gak maulah, cuk-cuk. Emang rakyat jelata bisa membayarku? Mikir dikitlah, cuk-cuk. Tapi kalau kau mau minta maaf atas penolakanmu dan mengikuti keluarga Airef sebagai alchemist, akan aku pertimbangkan untuk menyelamatkan bocil itu. Gimana bro, kau mau tidak? Ucap Rehat membujuk. Gak usah bro, santai aja, saya juga bisa menanganinya, ucap Dokter Kang yang kemudian ia langsung menuju si pasien. Dibilang seperti itu, Rehat jadi marah lagi. Wadidaw, ini orang kerjaannya marah-marah mulu dah.
otak bangsawan memang sengkle sejak awal. Ya, dokter Tang pun mempersiapkan peralatannya dan ia akan menjahit jari yang telah putus itu tentunya dengan skill-skillnya yang OP gitu ya, selain skill heal. Melihat itu si Rehat tertawa, mana ada tubuh dijahit, emang boneka dijahit, walah, ada ya orang bisa dijahit, tolol banget dah. Kemudian Rehat bertaruh, jika dokter Kang berhasil mengobati bocil itu, ia akan memberikan kalung keberuntungan miliknya, dan juga ia akan memberikan pengobatan gratis kepada warga desa Piare. Tapi jika gagal, dokter Kang harus ikut keluarga Airef dan menjadi alkemis seumur hidup. Tanpa basa-basi, dokter Kang langsung woke. Waduh, langsung diwokenin sama dokter Kang. Saya terima tantanganmu. Dan ya, terlihat dokter Kang memegang jarum dengan tali magic, itu skill Choose of Trend, yaitu skill yang mengubah potion menjadi benang. Wadidaw, ada juga ya skill kayak gitu. Ya oke, langsung eye observation untuk mengamati lukanya dan langsung sat set dijahit jarinya sampai nyambung lagi. Dokter Kang benar-benar fokus menjahitnya. Ya, udah kayak itu ya, udah kayak dokter bedah profesional. Mantap jiwa, jos gandos lah dokter Kang. Sampai-sampai tiga orang yang ada di situ melongo, mereka kaget. Jari putus bisa disambung lagi pakai jahitan. Wadidaw, dan berhasil. Jarinya berhasil disambung dengan aliran darahnya yang sudah mengalir normal. Jarinya selamat, chef. Sang kakak pun langsung nangis dan itu si Rihat jadi gemetaran. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wadidaw. Kemudian dokter Kang memberikan skill full recovery, itu skill untuk seorang yang mempercepat proses pengembalian sel, dan syut, selesai, mission complete. Wow, apa-apaan ini, gue gak percaya, cuman dicahit doang, mana bisa sembuh, gak mungkin bangunin. Gak mungkin sembuh, paling jarinya kaku, gak bisa digerakkan. Ucap Rehat marah-marah. Ya, diperiksa saja bro, diperiksa saja sendiri. Perintah dokter Kang. Kemudian Rehat memberikan skill Resurrection. Apa dan tuh? Resurrection, nah intinya itulah ya. Itu skill untuk membangkitkan seseorang yang pingsan atau terluka. Ya, diberi skill itu, si bocil langsung bangun. Ia melihat dua orang di depannya yang kemudian ia disuruh menggerakkan jarinya. Dan twing, bisa digerakkan itu ya, normal-normal saja. Rehat jadi shock berat, kok bisa ya, it's impossible, mustahil bro. Gimana ada caranya, cuman dijahit bisa sembuh total. Dan oke, saya menagih ucapan anda yang akan membuka pelayanan pengobatan gratis untuk warga Piare dan memberikan kalung keberuntungan anda. Ucap dokter Kang dengan full senyum. Waduh, Rehat karena ia sudah berjanji akan melakukan pelayanan heal gratis dan memberikan kalungnya, dan ya oke, silahkan bangke, ini dah kalungnya. Ucap Rehat sambil membanting kalungnya, yang kemudian Rehat dan pengawalnya pergi, dan ya dokter Kang pun mendapatkan kalung keberuntungannya. Dan statusnya ternyata memang benar, statusnya kalung tersebut dapat meningkatkan keberuntungan. Dan ya, dua bocil itu pun takjub dengan skill yang dimiliki oleh dokter Kang. Ia tidak percaya dokter Kang yang bukan healer bisa menyembuhkan luka terpotong. Wadidaw, udah kayak dewa ini dokter Kang. Ya, dokter Kang pun hanya bisa senyum-senyum tipis diomongin kayak gitu ya sama dua bocil itu. Dan ia pun membayangkan gimana jengkelnya si Rihat yang harus melayani warga desa Piare dengan healnya dan gratis pula. Wadidaw, walah. Dan ya, scene pun berpindah. Di penginapan Sadness, Julia khawatir terhadap Dr. Kang karena siang ini rumornya Dr. Kang sudah ditemui oleh keluarga bangsawan, tapi Dr. Kang santai-santai saja.
Ia malah menambahkan kalau Rihat sekarang membuka pelayanan heal gratis bagi warga dan juga makanan gratis. Julia benar-benar kaget dan Dr. Kang merasa puas dengan itu. Ia benar-benar menang telak. Kemudian Dr. Kang memberikan Julia kentang. Ia minta Julia untuk mengolahnya dan Woke saatnya memasak, ucap Julia penuh semangat. Sambil nunggu masak, Dr. Kang ngegacha rolet dan ia punya 200 poin skill. Artinya ia bisa ngerol 10 kali dan dimulai. Yah, kemudian 7 rollnya cuman dapat itu ya, stamina, strength, gold, dan juga itu ya health, naik 1 poin semua. Dan Dr. Kang lumayan stres, gacanya ampas semua dah. Tapi ada satu gacha yang lumayan itu ya, yaitu ia mendapatkan Crystal of Vitality dan juga ia mendapatkan itu ya penambahan ruang inventory. Ya, penambahan ruang inventory lumayan dah. Hadiah roulette-nya ada 2 ini yang lumayan, kristal sama penambahan inventory. Ya, oke, langsung digunakan. Penambahan ruang inventory-nya langsung digunakan dan itu kristal vitality-nya disimpan dulu dah. Nantilah diamati dulu, nanti digunakannya nanti aja dulu lah. Dan tiba-tiba ketika sedang memasukkan kristal vitality-nya, si Hujong datang. Ia mengagetkan Dr. Kang. Kemudian ia mau itu ya, ia mau minta minuman energi lagi. Wadidaw, mau mabuk lagi nih orang. Kemudian ia memberitahu Dr. Kang kalau ia habis dapat poin kristal. Itu poin yang dapat menguatkan kristal energi. Dan Hujong akan memberikannya kepada Dr. Kang. Dan ya, Dr. Kang pun menerimanya dan berterima kasih. Kemudian Hujong melihat kalau Dr. Kang masih menggunakan cincin konsentrasinya. Bukannya cincin itu mau dijual, tapi Dr. Kang tidak bisa menjualnya. Soalnya harganya mahal banget, beberapa toko tidak mau membayarnya. Kemudian Hujong memberitahu ada toko yang bagus untuk Dr. Kang menjual cincinnya. Dan ya, Shin pun berpindah langsung ke tempat tokonya. Ke toko yang diberitahu oleh Hujong. Dr. Kang sudah sampai di toko tersebut dan ada Pak Tua, itu ya Pak Tua jenggotan yang menjaga toko itu. Itu pemiliknya namanya Pak Dawen. Ya, tanpa basa-basi Dr. Kang langsung menjual item-itemnya, dimulai dari itu ya dari kalung keberuntungannya si Rihat. Tapi Pak Dawen menawarnya murah soalnya kristalnya sudah retak. Waduh, si Rihat bangke, malah diretakin kemarin pas dibanting sama si Rihat. Dan oleh Pak Dawen, kalungnya cuma dihargai 300 ribu koin gold. Seharusnya udah 3 juta, tapi karena sudah retak, 300 ribu saja. Sudah murah ini ya. Kemudian Dr. Kang menunjukkan cincin konsentrasinya dan Pak Dawen kaget. Wow, ini cincin yang mahal. Tapi sebelum membeli cincinnya, Pak Tua Dawen mau memeriksa dulu cincinnya. Ia mau memastikan statusnya. Dan ya, Dr. Kang tidak masalah. Ia juga mau melihat-lihat barangnya Pak Dawen. Ketika melihat-lihat, Dr. Kang tertarik dengan crossbow-nya Pak Dawen itu ya. Ia mau mencobanya dan tiba-tiba, wush. Cahaya memancar di pikiran Dr. Kang. Dr. Kang kaget, apaan nih dah? Yang kemudian notifikasi muncul, dapatkan itu, bagaimanapun caranya, dapatkan itu. Waduh, disuruh mengambil crossbow-nya. Apa istimewanya ini crossbow? Sampai-sampai sistem menyuruhnya untuk mengambilnya. Dan ya, mau tidak mau Dr. Kang harus membelinya. Nggak mungkin kan nyolong, mau tidak mau ya harus dibeli gitu loh. Kemudian Pak Dawen sudah selesai dengan cincinnya dan Dr. Kang bertanya kepada Pak Dawen terkait crossbow yang itu ya yang ia pajang. Dan menurut Pak Dawen itu artefak yang baru ditemukan oleh para petualang. Mereka menemukannya di dungeon hutan Piare dan itu ya satu paket dengan kantungnya. Kemudian Pak Dawen mempraktekkan cara menggunakan crossbow-nya, yaitu dengan memasukkan koin emas di dalam kantungnya dan langsung bersiap untuk menembak dan duar. Suaranya kenceng banget, wadidaw. Kata Pak Dawen, satu koin emas bisa menembakkan 5 anak panah, jadi anak panahnya otomatis muncul kalau menaruh duit di kantungnya. Semakin mahal, semakin OP anak panahnya. Wadidaw, gampang banget. Kemudian Dr. Kang bertanya, berapa harga crossbow itu? Dan ternyata harganya adalah 4 juta gold. 4 juta koin gold. Wanjrit, mahal banget. Ya, kemudian Pak Dawen menawar cincinnya. Dr. Kang itu ya, Dr. Kang cincinnya mau ditawar sama Pak Dawen.
dengan harga 6,6 juta gold. Dan ya oke, jika ia menjual semua item yang ia miliki dan tabungannya yang ia miliki, saat ini Dr. Kang memiliki 10 juta koin gold. Kurang 4 juta lagi dah. Kemudian Dr. Kang memberitahu Pak Dawen kalau mau membeli crossbow itu tapi uangnya masih kurang 4 juta lagi. Jadi gimana? Mau ditawar 10 juta boleh enggak? Tapi Pak Dawen tidak mau ditawar 10 juta. Ia memberitahu harganya sudah pas 14 juta. Tapi bolehlah di DP dulu biar tidak diambil orang lain gitu ya. Jadi Pak Dawen menawarkan kalau Dr. Kang mendepe dulu supaya Dr. Kang bisa mencari duit sisanya. Dia dikasih waktu 1 minggu. Kalau tidak bisa, nanti DP-nya akan dikembalikan. Dan ya, oke dah, langsung di DP 10 juta. Dan ya, scene pun berpindah di Guit Petualang. Dr. Kang mau mencari duit untuk membayar crossbow-nya yang kurang 4 juta. Ia mau nyari misi yang sesuai dengan keahliannya, yaitu pengobatan. Soalnya, ia bisanya misi itu ya, misi pengobatan, misi penyembuhan gitu ya. Dan juga, misi penyembuhan biasanya duitnya gede bro. Apalagi kalau penyakitnya nggak bisa diobati sama healer, itu bakal gede banget duitnya dah. Sebelumnya sih, Dr. Kang sudah menemui Hojong buat itu ya, minjem duit 4 juta gold. Tapi Hojong cuma punya 5.000 gold. Dokter Kang langsung shock karena temannya ternyata Kismin. Wadidaw. Ya, karena nggak bisa diandalkan, Dokter Kang langsung mencari misi pengobatan dan ketemu. Dokter Kang langsung mengambil misi itu, dan di saat Dokter Kang membaca detail misinya, mbak-mbak admin mengatakan kalau misi itu hanya untuk healer resmi. Jadi Dokter Kang bukan healer resmi, tidak bisa mengambil misi itu. Tapi Dokter Kang beralasan kalau teman healernya yang akan menjalankannya, ia cuma membantu, dan Mbak Admin pun percaya-percaya saja ya. Wadidaw, dikibulin nih Mbak Adminnya. Dan untuk misinya adalah menyembuhkan luka pada kaki yang terus-menerus mengeluarkan darah. Wala-wala-wala, sakit apa anda itu? Dan ternyata si pasien ada di penginapan Sadness, dan langsunglah OTW ke penginapan Sadness. Kemudian Shin berpindah di penginapan Sadness. Dokter Kang ketemu Julia. Ia bertanya, di mana kamar orang yang sedang sakit kakinya? Dan Julia pun memberitahu kamarnya. Dan ya, langsunglah di depan kamarnya. Dan ya, oke, sampai di depan kamar pasien. Dan situ sudah ada seorang pendeta healer. Dokter Kang kaget, ternyata gercep juga healernya. Dan pasiennya ternyata seorang cewek. Cewek itu ya, cewek rambut pink. Dan temannya juga ada itu ya, cewek rambut kuning. Dan oke, Dokter Kang langsung menggunakan eye observation. Dan ketemu kenapa si cewek itu ya, si cewek pink itu terus-menerus mengeluarkan darah. Soalnya, menurut Dokter Kang, ada benda tajam yang menggigit. Wadidaw, apaan dah benda tajam yang menggigit? Kemudian si healer mau melakukan heal. Agar tapi dihentikan sama Dokter Kang. Ia menyuruh si pendeta untuk tidak menggunakan heal kepada lukanya. Kemudian Dokter Kang memperkenalkan diri kalau dirinya adalah seorang dokter ahli penyakit gitu ya. Walaupun bukan healer, tapi ia tahu sakit yang diderita oleh si cewek rambut pink. Tapi temannya si cewek rambut kuning marah-marah. Ia marah sama Dokter Kang, yang kemudian ia mengusir Dokter Kang. Ia mendorong Dokter Kang keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamar. Jepret! Wanjrit, galak bener dah ini cewek. Tapi Dokter Kang malah senyum karena ia tahu apa yang akan terjadi. Soalnya dilihat dari kondisi pasien, ia tahu ia terserang penyakit yang serius. Dan si healer tidak mungkin bisa mengobatinya. Dan kita diperlihatkan si healer yang mulai mengamati si cewek pink, dan ia langsung menggunakan skillnya yaitu like heal. Tapi healnya tidak bekerja, darahnya masih keluar itu ya, dan ia berkali-kali melakukan heal dan hasilnya tetap sama, darahnya tidak mau berhenti, mengalir terus. Waduh, kenapa ini dah? Dan si pendeta dan si cewek kuning pun jadi bingung, ini kenapa dah, kenapa di heal nggak sembuh? Aneh banget dah, kalau seperti ini terus si cewek pink bakal mudar ini. Ya, si cewek kuning pun jadi ketakutan. Ia takut temannya mudar di sini. Ia bingung mau melakukan apa. Easy. Si cewek pink memanggil cewek kuning yang ternyata namanya adalah Easy. Lena, kenapa Lena? Bagaimana Lena? Apa yang kau rasakan? Ucap si cewek kuning yang memanggil cewek pink, Lena. Kemudian si cewek pink yang bernama Lena memberitahu kalau dirinya sudah
itu ya sudah lemas sekali, dan ia memberitahu Izzy untuk memanggil kembali pria tadi yang berjas putih itu ya. Mungkin ia tahu penyakitnya, tapi Izzy gengsi. Ia tadi sudah mengusirnya dan ia malu untuk ketemu, apalagi minta bantuannya. Ia malu sekali, tapi Lena meyakinkannya. Soalnya Hilnya memang tidak bekerja sesuai perkataan pria berjas putih itu. Dan ya oke, aku akan bawa pria itu, ucap Izzy. Kemudian Julia yang sedang bersih-bersih dikagetkan dengan kehadiran Izzy yang marah-marah itu ya. Ia bertanya, di mana pria yang berjas putih? Julia menunjukkan, itu lagi makan. Waduh, ngapain dah teriak-teriak marah-marah? Orang yang dicari sedang duduk santai. Gimana Hilnya, lancar? Ucap Dokter Kang yang senyum sinis. Wadidaw. Ya, Izzy pun langsung to the point saja. Kalau yang dikatakan Dokter Kang memang benar, Hil dari pendeta Hevis tidak bekerja dan kondisi Lena masih sama. Ya tidak tahu mau dibawa kemana lagi. Soalnya rekannya itu sudah kritis, ia sudah bingung. Kemudian Dokter Kang mengatakan, apa setelah mengusirku, kau mau aku mengobatinya? Waduh, ditanya seperti itu si Izzy langsung malu. Tapi sebagai ksatria, ia harus gentle. Ya, itu memang kesalahannya. Dan ia langsung membungkuk dan memohon kepada Dokter Kang kalau ia ingin Dokter Kang mengobati rekannya, yaitu Lena. Ia membungkuk dan meminta maaf soalnya Dokter Kang tidak menjawab apapun. Dan ternyata, hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat, ucap Dokter Kang yang dari tadi sudah berjalan ke arah tangga. Wadidaw. Ya, Izzy pun bingung mau bersikap apa. Kayaknya dari tadi ia ngomong sendirian. Wanjerit, dikacangin. Dan ya, kembali ke kamar Lena. Pendeta Hevis benar-benar bingung dengan apa yang terjadi pada pasiennya. Ia tidak tahu kenapa Hilnya tidak bekerja. Dan Dokter Kang sudah mewanti-wanti kalau Hil memang tidak bekerja dan akan membuat lukanya jadi bertambah parah. Waduh, Hil membuat luka malah tambah parah. Apaan dah, kenapa seperti itu? Ya, pendeta Hevis pun mengatakan kalau tadi itu memang sempat mencoba detoksifikasi. Itu skill untuk menghilangkan racun. Tapi Lena tidak terkena racun soalnya skillnya tidak bekerja. Ya, Dokter Kang pun ngomong kalau Lena memang tidak terkena racun. Ya, kemudian Dokter Kang bertanya kepada Lena tentang asal-usul sakit ini. Dan Lena pun bercerita kalau seminggu yang lalu ia ke desa Tehes. Mereka sedang berburu, tapi mereka itu ya bertemu dengan tikus cakar besi. Dan mereka kalah jumlah. Kemudian Izzy menambahkan kalau setelah kabur dari tikus-tikus itu, mereka berdua malah dikejar gerombolan goblin. Dan akhirnya mereka itu ya terpaksa untuk menyeberang rawa Reika. Soalnya setelah melewati rawa Reika, mereka bisa menghindari para monster-monster di desa Tehes. Dan ya, setelah melewati rawa Reika, mereka sampai ke desa Piare. Dan tiba-tiba tubuh Lena menjadi lemas, pusing, dan keluar itu ya keluar darah dari kakinya. Tapi walau keluar darah, Lena tidak merasa sakit, ia hanya lemas dan pusing. Mendengar kata itu, yaitu merasa tidak sakit, pendeta Hewis langsung menyimpulkan kalau penyakit itu disebabkan oleh black magic. Itu sangat berbahaya karena black magic dapat membunuh secara perlahan. Tapi Dokter Kang mengatakan, itu bukan black magic, Pak Pendeta itu bukan black magic. Soalnya, heal yang Anda gunakan malah memperparah kondisinya. Jadi jawabannya setelah kau mendapatkan potion ini, ucap Dokter Kang yang mengeluarkan potion dari inventory-nya. Waduh, apa Anda tuh? Dan spray, Dokter Kang melakukan skill spray pada luka kaki Lena dan diserap dah tuh taman lukanya. Waduh, apaan dah, aneh sekali, ucap si pendeta Hewis. Dan Izzy yang kaget pun melihat potion berubah menjadi asap dan diserap oleh luka itu. Dan ya, berhenti pendarahannya. Sampai-sampai pendeta Hewis kaget, kenapa semudah itu pendarahannya menutup. Kemudian Dokter Kang memberitahu kalau ini adalah potion detrolmin atau cairan untuk mengusir serangga. What? Serangga?
ucap Lena yang kaget, yang kemudian dokter Kang menjelaskan kalau luka Lena disebabkan oleh serangga. Lebih tepatnya adalah serangga yang mendiami rawa Reika. Soalnya Lena dan Izzy melewati rawa Reika. Pasti Lena sebelumnya mengalami luka di kaki, dan karena luka itu beberapa makhluk rawa tertarik karena bau darah yang dikeluarkan oleh luka Lena. Dan kenapa heal pendeta Hewish tidak bekerja? Itu karena hewan itu ada di kaki Lena, dan ia malah bertambah kuat karena di heal sama si pendeta Lewis. Wadidaw, ternyata seperti itu ya. Ya, mendengar itu, Izzy dan Lena kaget. Kok bisa gitu? Hewan apa yang ada di kaki Lena? Wanjrit, apa ada ini? Serem banget. Dan ya, oke. Kalian jangan terkejut ya. Persiapkan diri kalian. Ucap dokter Kang yang mengambil pisau dan crot. Ia menyayat kaki Lena, yang kemudian muncul sesuatu dari kaki Lena, dan itu adalah lintah rawa Reika. Wanjir, tampangnya serem banget cuk, wadidaw, ngeri. Lintah itu melompat dan melewati dokter Kang. Pendeta Hewis kaget dengan lintah itu, dan dokter Kang langsung bersiap untuk ngekill si lintah. Dan terlihat status si lintah, namanya adalah lintah Black Swamp. Lintah itu telah bermutasi. Kemudian lintah itu langsung melesat ke arah pendeta Hewis dan membuat pendeta Hewis jatuh, dan si lintah langsung lari ke arah pembuangan. Ia mau kabur. Dokter Kang langsung menyuruh Izzy untuk menutup lubang itu, dan wush, dokter Kang mengejar lintahnya dan srot, ditebas. Tapi lintahnya itu ya ditahan itu. Serangan dokter Kang ditahan sama si lintah. Ia menahan serangan dokter Kang dengan gigi tajamnya. Sampai-sampai membuat tangan dokter Kang gemetaran, soalnya powernya kuat banget. Karena dokter Kang gak bisa melukai si lintah, lintahnya pun langsung berlari ke arah pembuangan. Dan Izzy langsung gercep menutup jalur pembuangan dengan lemari itu ya. Dan diikuti dengan lemparan lemari yang membuat si lintah langsung kegencet. Dan ya, Izzy pun merasa kalau dirinya telah mengkil si lintah. Tapi ternyata lintahnya masih hidup. Dan tuak, ditendang sama dokter Kang. Sampai kejedor ke tembok itu lintahnya. Dan ya, modarlah kau. Lintah darat. Dan crot. Wanjrit, malah ditahan lagi. Pakai gigi-gigi si lintah. Giginya kuat banget dah tuh. Dan wus. Si lintah kembali menghindar dan ia berlari ke arah dokter Kang. Dan si lintah tampak kewalahan dengan serangan dokter Kang. Ia mulai melihat-lihat ruangan, sepertinya ia mencari jalur pelarian baru dan ketemu. Ia mau kabur lewat jendela dan wush, berhasil. Ia berhasil kabur lewat jendela dan dokter Kang jadi kesal. Ini lintah, lincah banget dah, licin sekali ini si lintah. Dan segera dikejar dah kalau gitu. Kalau dibiarkan hidup, bakal bahaya nih bagi penduduk desa Piare. Dan keluarkan Destroy Mean dan skill spray digunakan ke arah silintah. Silintah pun terkena spray dari Destroy Mean. Dan ya, ia jadi diam. Ia terkena paralyzed. Dan dokter Kang langsung berlari ke arah lintah. Dan ngecrot. Ditebas lagi dan kena. Dan buke satu kali lagi tebasannya. Dan crot. Modar kau. Wanjrit, kulitnya keras banget. Pisaunya malah patah. Waduh, malahan pisau dokter Kang malah patah. Ini monster terlalu OP cuk. Kulitnya keras banget. Dan pendeta Hewis langsung menolong. Like bandits time. Tiba-tiba pendeta Hewis mengeluarkan skillnya dan ia mengeluarkan skill pengekang dan berhasil. Si lintah berhasil dikekang dengan skill cahaya pendeta Hewis. Sekarang dokter Kang, lintahnya kuat sekali. Aku tidak bisa bertahan lama-lama. Ucap pendeta Hewis yang kerepotan mendahan pergerakan si lintah. Dokter Kang, gunakan ini. Tiba-tiba Izzy melempar pisau miliknya dan ditangkap sama dokter Kang. Yang kemudian skill pengekang pendeta Hewis lepas. Pendeta Hewis terpental. Yah, oke, timingnya tepat sekali. Akan aku kill dan slash. Dicincang, lintahnya dicincang sama dokter Kang, dan si lintah pun modar alias KO. Wadidaw, susah amat dah ngekill si lintah. Ya, kembali ke itu ya, ke kamar Lena. Dokter Kang menyembuhkan Lena dengan menjahit luka yang sangat itu ya, yang sangat ngeri dah bagi Lena. Izzy pun merasa aneh karena dokter Kang kayak mesin jahit, tapi yang dijahit malah tubuh manusia. Wadidaw.
Iya, sungguh pria yang misterius, gak bisa ngehil, tapi bisa itu ya, bisa menyembuhkan pasien. Wadidaw, dan Lena pun sudah itu ya, sudah baikan. Ia pun berterima kasih kepada dokter Kang. Ya, dokter Kang pun mengatakan, ya kalau bisa gak cuma terima kasih ya, ya berharap dapat imbalannya. Ucap dokter Kang sambil full senyum. Wadidaw, malah minta duit. Dan ya, dokter Kang pun meminta pendeta Hewis untuk mengambil itu ya tubuh lintahnya. Tapi pendeta Hewis tidak mau. Ya, kalau gitu pendeta Hewis melapor saja ke Guild untuk pembatalan misi. Soalnya, ia mau mengambil hadiah misinya. Jadi mohon kerjasamanya pendeta Hewis. Waduh, mendengar itu pendeta Hewis jadi jengkel. Kalau tahu seperti ini, diambil sajalah tadi bangkai lintahnya. Bakal laku dah kalau dijual. Tapi malah ditolak. Wanjrit, ucap pendeta Hewis dalam hati. Dan ya, scene pun berpindah. Di Guild Petualang, di sono ada pendeta Hewis yang melaporkan kalau misinya telah gagal. Ia telah gagal menjalankan misi dan Mbak Admin kaget dengan hal tersebut. Ya, ini pasti ulah dokter Kang lagi, soalnya ia sering melakukan hal tersebut. Wadidaw, ternyata sudah langganan dokter Kang. Dan itu ya, itu orangnya tuh malah lagi santai-santai di pojokan. Wanjrit. Kemudian di situ juga ada Izzy. Ia mau membatalkan permintaannya. Dan ya, Mbak Admin pun tambah bingung. Ini kenapa lah dua orang yang seharusnya kerjasama malah kompak membatalkan misi. Ya, otomatis jika membatalkan misi, maka duit yang harusnya membayar itu ya, dibayarkan sebagai hadiah misi, akan dikembalikan kembali kepada si peminta misi, yaitu Izzy. Dan ya, quest untuk menyembuhkan kakak telah dianggap gagal dan misi dibatalkan. Dan ya, dokter Kang merasa senang karena akan mendapatkan duit dari misi yang dibatalkan itu. Wadidaw, jadi itu alasannya ya, Wanjrit. Dan ya, oke, Izzy pun membayar dokter Kang dengan hadiah misi yang telah dikembalikan oleh Guild Petualang. Dan dokter Kang mengembalikan pisau milik Izzy, tapi Izzy menolak dan memberikan pisau itu sebagai hadiah untuk dokter Kang. Ya, lebih tepatnya sebagai permintaan maaf karena telah mengusir dokter Kang dan juga telah itu ya, telah menyelamatkan rekan berharganya yaitu Lena. Ya, sangat bersyukur bisa bertemu dokter Kang, kalau tidak Lena bakal mudar. Dan oke, karena diberi pisau, itu ya pisau yang sangat kuat, dokter Kang pun memberi diskon 10% untuk biaya pengobatannya. Wadidaw, malah diberi diskon, Lena pun jadi ngelak. Dan ya, dokter Kang pun pergi ke suatu tempat, dan saat ini sudah malam, dan dokter Kang berjalan di tempat pelelangan. Ia sedang menghitung jumlah uang yang diberikan oleh Izzy. Jumlahnya adalah 2 juta gold. Lumayan banyak, tapi masih kurang 2 juta lagi nih untuk membeli crossbow dari Pak Dawen. Kemudian berkat mengobati Lena, Dr. Kang mendapatkan bonus 100 poin roll. Dan oke, saatnya ngeroll. Ya, saatnya judi online, yaitu ngeroll. Dan ya, 4 rollnya pun ampas semua. Dan 1 rollnya berhasil mendapatkan skill air atau udara. Itu skill yang dapat membuat potion menjadi udara. Wadidaw, skill apa anda itu? Ya, sayangnya skillnya tidak dibahas secara detail. Dan dokter Kang langsung sampai ke tempat lelang. Ia menemui seorang wanita yang bernama Levi. Ia adalah seorang peneliti monster sekaligus seorang pro maker atau pembuat aksesoris dari tubuh monster. Kemudian dokter Kang mengatakan kalau ia menjual bangkai monster kepada Levi, dan mendengar itu Levi langsung tertarik dan dikeluarkanlah bangkai Black Swarm Lynch atau lintah rawa hitam. Levi kaget dengan lintah itu karena lintah ini adalah monster langka, soalnya biasanya lintah Black Swarm berwarna hitam tapi ini malah berwarna ungu dan giginya biasanya itu tidak segede ini tapi malah ini gede banget dah giginya dan malahan runcing-runcing. Waduh, ini benar-benar luar biasa lah monsternya. Ini jenis lintah Black Swarm yang telah berevolusi. Waduh, dokter Kang jadi kaget mendengar jenis lintah itu, pantas saja sangat sulit untuk dikill. Dan ya, karena itu lintah yang sangat berharga dan sudah berevolusi, artinya ini adalah benda yang mahal. Karena lintah ini merupakan bahan dasar yang langka untuk dibuat aksesoris dan status yang kuat tentunya ya. Jadi lintah ini akan dihargai dengan harga mahal. Dan Levi akan menghargai 3 juta gold. Wadidaw, mantap, harganya oke banget. Dan oke, aku jual.
salam dulu dan deal. Oke ya, 3 juta, deal. Dan ya, Dokter Kang pun mendapatkan duit 3 juta gold. Artinya sekarang Dokter Kang memiliki 15 juta gold. Sudah lebih dari cukup untuk membayar crossbow punya Pak Dawen. Dan oke, langsung OTW ke tempatnya Pak Dawen. Sesampai di tempat Pak Dawen langsung kaget karena ada Dokter Kang yang memberikan satu kantong 4 juta coin gold yang untuk melunasi crossbow tadi ya, karena sudah di DP 10 juta jadi kurangnya 4 juta langsung dikasih sama Pak Dawen. Dan wah mantap, Pak Dawen sempat terkejut karena Dokter Kang cuma butuh sehari untuk menebus sisa uangnya padahal dikasih waktu seminggu gitu ya. Dan oke, ini dia crossbownya. Silahkan dipegang, ini sudah jadi milikmu Dokter Kang. Dan ya, crossbow sekarang sudah jadi milikku, ucap Dokter Kang sambil berpose. Wadidaw, malah berpose yang membuat Pak Dawen jadi aneh. Ini bocah kenapa dah? Ya, kembali ke penginapan Sadness di kamar Dokter Kang. Terlihat Dokter Kang menyiapkan crossbow-nya dan ia langsung menyiapkan itu ya, menyiapkan crossbow dan memasukkannya ke dalam inventory. Dan notifikasi pun muncul, Anda berhasil. Akan tetapi, ada sesuatu yang muncul dan itu aneh sekali, yaitu notifikasi yang error. Waduh, ini apa Anda? Kenapa notifikasinya malah jadi error? Waduh, ini gimana ini memperbaikinya? Manjrit. Dan ya, sayangnya notifikasi error ini membuat part ini bersambung. Wadidaw, kenapa lah ini sistemnya Dokter Kang? Apa error gitu ya? Ya, kita belum tahu karena kita akan melanjut cerita ke part selanjutnya. Dan oke, terima kasih kepada penggemar saya, Wibu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, jangan lupa pula untuk mengisi link Saweria-nya di link deskripsi. Dan terima kasih. Salam. Cuu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 u